direct selling apa-apa lah, nama yang orang panggil. Maksudnya dia direct approach orang. Tapi power ni skill ni kan ramai orang tak tahu. Kan? Kalau lah ramai orang tahu, mesti berobot orang nak datang belajar skill ni. Sebab yang pertama sekali, skill F2M ni, direct selling telah membantu, telah grow berjuta-juta manusia all over the world, guys. Setuju tak, guys? Setuju. Kan? Seluruh dunia ada ramai dan the only skill ataupun teknik perniagaan yang daripada berkurun dulu yang ada sampai sekarang masih relevan, guys, ni direct approach. Betul tak? Daripada zaman orang jual unta dulu, betul? Daripada zaman orang jual gandum dulu, bukan? Betul tak? This depan-depan ni adalah satu method yang sampai bila-bila pun dia akan ada. Canggih macam mana pun teknologi, guys, manusia tetap perlu jumpa. Betul tak? Orang buat iklan online dan sebagainya dapat crowd. Lepas tu bila nak deal, kita kena jumpa. Betul? Nak deal dengan supplier, kita kena jumpa. So ni lah skill convincing yang ramai orang tak nak ambil peluang untuk belajar skill ni, guys. Okay? Dan dah berjuta orang, sama ada yang dia cerita dia jadi jutawan ke, dia senyap ke, dah ada ramai orang, guys, yang berjaya jadi jutawan, billionaire, hartawan, bangsawan, bermula dengan skill F2F. Antaranya Mark Cuban, okay? Howard Scarf, founder Starbucks, Azri Walter, just like that guy, Adi Azra Ismail, just like that guy, okay? So, antara orang yang berjaya grow bermula dengan buat sales direct selling, door to door, ketuk pintu, jumpa orang, tegur orang, ni, guys. And so betapa powernya skill, dan ada beberapa yang perkara yang kita kena faham. Yang pertama sekali, bila kita buat sales door to door ni, kita kena faham. Pertama sekali, kita kena ready untuk menikmati the whole journey ni, guys. Tak? So kita tahu kita akan keluar jumpa orang, dan setiap hari kita kena tahu, guys, tujuan kita kena switch mindset. Ni ramai orang tak tahu. Bila kita keluar buat sales, dah tentu kita setiap hari akan dapat apa, guys? Rejection. Setiap hari benda yang kita akan dengar pula, tak nak, tak apalah, no, legally, bagi nombor, tanya bini, tanya suami, tanya menteri besar, kan? Ni adalah semua rejection. So kita kena switch mindset kita. Setiap hari kita keluar, yes, hari ni aku nak dapat berapa banyak rejection, kan? So kalau ramai orang boleh buat sales ni, dia fokus nak buat sales, dia fokus nak drop, nak close, betul tak? So bila dia fokus nak close, bila dia jumpa 3 orang, orang reject, dia down tak? Yeah. Dia down. Tapi bila dia tahu, hari ni aku keluar, aku nak jumpa seramai mungkin orang yang reject. Betul tak? Assalamualaikum bang, okay, apa? Next. Okay, jumpa lagi next, reject lagi, reject lagi, reject lagi, reject. Kita tahu numbers game, betul? Lagi ramai orang kita jumpa, lagi besar peluang kita dapat kias. So itu yang pertama, kita kena switch mind kita bahawa setiap hari orang yang kita pitching, orang yang kita follow up, orang yang kita jumpa, memang tujuan kita jumpa dia adalah untuk dia reject kita, guys. So bila kita kena reject, kita tak down, sebab itulah tujuan kita keluar untuk orang reject kita. Faham tak? Okay, so yang kedua, kita kena tahu, guys, kita kena anggap ini bukanlah buat sale, bukan apa benda, tak. Kita kena switch, ini macam sukan, macam sport. Faham tak? Pertama sekali, setiap hari kita jalan, jumpa orang berdiri. Berdiri pun sukan, Farid. Berdiri kat tapak. Betul? Jalan sikit. Mana ada kat rumah buat macam tu? Betul tak? Assalamualaikum. Betul tak? So, ni sukan. Kita anggap ni macam sukan. Dan dalam sukan, kita setiap hari nak pecah rekod peribadi kita. Betul tak? Hari ni kita lari 100 meter, berapa saat? Lepas tu kita nak pecah ni. So, sama. Kita anggap ni macam sukan. Hari ni berapa ramai orang aku nak tegur. Kan, hari ni berapa banyak step aku nak capai. Betul tak? So kita distract mind kita bahawa kita tujuan kita macam sport. Sebab tu saya galakkan kalau keluar field, kalau ada rezeki lebih, boleh beli kasut-kasut yang tapak dia lebih bersifat sport, kan? Betul tak? Macam Ultra Boost ke apa benda lah, kasut-kasut yang memudahkan kita tu gerak-gerak-gerak, kan? So okey je pakai benda ni, pakai kasut sport. Okey je, kan? So maksudnya kita senang nak bergerak. So kita anggap ni macam sport, guys. Okey? So seterusnya, Man, nanti stop jap, tu play lagi, okay? So seterusnya, bila